Hari ini kita bangun tepat di jam 6 pagi dan suasananya ini masih sangat dingin di Desa Tondok Bakaru. Rencananya kita akan explore dulu bagaimana suasana pagi di Desa Tondok Bakaru. Wow, pagi di kaki Gunung Mambuliling. Ini ada hamparan sawah, hutan pinus. Ini kolam ikan ya teman-teman. Ikannya banyak. Suasana pagi di Desa Tondok Bakaru, sepanjang mata memandang, teman-teman sekalian, kita akan melihat hamparan sawah, hutan pinus, dan pegunungan. Suhu di Desa Tondok Bakaru ini mencapai 17 derajat Celcius. Dan kawan-kawan sekalian, ini sangat dingin sekali di pagi hari.
Pagi ini kita jalan-jalan melihat mengeksplor desa Tondok Bakaru. Setelah itu kita akan melihat beberapa tempat sangat asri, damai, tenang, sejuk. Berada di puncak ini di Villa Taman Wisata Citolhol, masih di Desa Tondok Bakaru. Ini hamparannya adalah hamparan bukit dan dikelilingi oleh hutan pinus. Banyak sekali tempat-tempat atau spot yang bisa teman-teman gunakan untuk mengambil video, foto, gambar dan sebagainya. Kita nginap di bawah situ yang pila-pila atap saya.